Halo sahabat semua, ini saat ini saya sedang membahas tentang videonya dari Bagus Agung Adventures. Ini adalah saat bertualang menyusuri aliran sungai ya. Nah, ini adalah detik-detik menjelang bertemunya Bagus Agung Adventures dan sesosok makhluk yang menyerupai sinar putih. Nah, nanti kita lihat ya. Nah, ini masih menyusuri sungai. Nah, rupanya belum pernah dijamah orang mungkin. Nah, sebentar lagi kita lihat. Nah, mari kita lihat di sini sudah mendekati. Tidak mengerikan sosoknya, hanya ingin menunjukkan dirinya. Yang ramai. Setelah mengucapkan kata Nyelang Margi, tiba-tiba tadi melompat ya, ada sinar putih itu. Nah, ini dia dalam gerak lambat seperti ini. Nah, yang di situ tanda panah merah tadi itu. Dan langsung cup. Nah, di depan kamera ini mau selfie rupanya. Nah, seperti ini terus mengikuti. Ya, ini dia dalam gerak lambat lagi ya. Kalau cuma tetesan air katanya orang, tapi nggak mungkin ya loncat dari samping tadi ke depan kamera. Apa airnya itu hidup kali ya, lompat-lompat ya. Nah, ini kita lihat lagi dalam gerak lambat lagi. Nah, seperti itu. Sinar putih. Ini kecepatannya berapa kilometer? Wah, berapa ya? Nah, itu cuma sinar-sinar seperti itu terlihat dari samping. Tapi tidak mengganggu kok. Kita juga jangan ikut apa ya, membuat stigma negatif. Ya, ikuti saja. Nah, di sini akhirnya kita melihat bahwa makhluk lain selain kita itu ada. Mungkin beda dimensi ya. Itulah kira-kira pendapat saya. Nah, ini dia yang mengikuti lama-lama menghilang. Ya, percayalah bahwa makhluk lain itu ada. Itu katanya kita.